Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas hadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah yang berpangkat Rasulullah dan bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dari zaman Utsman bin Affan menuju ke zaman para teman-teman yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Teman-teman sebangsa, seagama dan seperjuangan, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Jagalah Persaudaraan dan Persatuan di Tahun Pemilu. Mengingat kepada seluruh elemen bangsa, khususnya umat muslim, marilah kita senantiasa untuk menjaga persaudaraan dan persatuan. Jangan sampai momentum 5 tahunan ini dijadikan sebagai sebuah perpecahan yang membawa kesengsaraan dan keterpurukan. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bahkan persaudaraan atau ukhuwah menjadi karakter yang melekat pada diri seorang mukmin. Dalam kata lain, karakter dasar seorang muslim adalah orang yang selalu menjaga persaudaraan dan persatuan dan anti perpecahan dan permusuhan. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah telah mengatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Maka dari itu, damaikanlah antara dua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Teman-teman sebangsa, seagama dan seperjuangan, memang masing-masing dari kita memiliki hak untuk memilih secara bebas dan rahasia. Namun pada momentum hajatan 5 tahunan ini tidak sedikit diwarnai oleh hal-hal yang mengurangi bahkan merusak persaudaraan. Rasa-rasanya faktor-faktor perusak persaudaraan yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat pada 14 abad silam pernah bahkan bisa kita jumpai selama ini. Betul apa betul? Betul. Bagaimana tidak? Karena sampai sekarang masih ada seperti sikap-sikap saling berprasangka buruk, saling mencari aib orang lain, saling menjelek-jelekan orang lain, saling menggibah, saling menggunjing, dan bahkan saling memanggil dengan panggilan-panggilan buruk. Na'udzubillah. Padahal dalam sebuah hadis telah dikatakan, Al-Muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Yang artinya, seorang muslim adalah yang saudara-saudara muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk menyikapi peristiwa-peristiwa dengan mata hati yang jernih. Marilah kita kembali kepada ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Karena seorang mukmin yang baik itu adalah orang yang selalu menjaga persaudaraan dan persatuan. Perbedaan dalam menafsirkan teks-teks agama pun masih sering terjadi dalam kehidupan.
Tapi perbedaan hendaknya tidak kita jadikan sebagai sebuah perpecahan, namun kita jadikan sebagai sebuah pilihan. Dan tidak mengurangi, bahkan merusak persaudaraan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.